3 pasal 66 semua honorer wajib diselesaikan di tahun 2024 pada Desember 2024. Mas, yang demo ini dari elemen masyarakat, dari elemen profesi apa saja, buruh atau apa? Semuanya ini murid tenaga pendidikan yang dari SD, sekolah dasar itu ada penjaga, operator sekolah, tenaga pustakawan, satpam, juga tukang kebun. Buruh nggak ada mas ya? Juga ada yang dari SMP, karena kita apa itu misinya dan perjuangannya dengan SD, SMP, dan staf korwil. Ya, kita akan perjuangkan semuanya, Pak. Artinya mereka adalah semua di luar guru semua ya, Mas? Semua di luar guru, murni di luar guru. Honorer pegawai tidak tetap kependidikan, FHPTT, yang sejumlah, kalau berdasarkan dapodik kita ada 1.298, menyuarakan agar mereka tetap diangkat sebagai P3K, ya seperti itu. Dan saat ini memang kita sudah buka formasi CASN 2024 sejumlah 600 orang yang terdiri dari CPNS sejumlah 240 dan CP3K adalah sejumlah 360 orang. Jadi dari sebagian mereka mungkin sudah mulai bisa mendaftar untuk tahun 2024 ini. Namun demikian, mereka berharap sekali agar 1.298 orang ini bisa diangkat keseluruhan. Sehingga kami tadi bersepakat dengan Ketua Komisi 4 dan OPD terkait serta rekan-rekan FHPTT ini untuk bersurat kepada Kemenpan RB untuk terkait dengan formasi dan peluang yang akan nanti disampaikan. Karena saat ini kita juga masih menunggu tindak lanjut daripada Undang-Undang ASN adalah menunggu PP sebagai tindak lanjutnya. Demikian, terima kasih. Buka formasi sebanyak-banyaknya, tapi kesempatan buka dan bonus. Tiga pembuka formasi sebanyak-banyaknya. Posisi yang teguh, di bawah pohon-pohon boleh. Asal jangan mengganggu jalan. Sebanyak-banyaknya juga sekarang juga. Rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami kan lengkap hadir pada hari ini. Matur sangat pada Pak Kasat Lantas yang tolong dengan rapi. Ya, Kojang tolong kondisikan kembali ke tempat masing-masing dulu. Kembali ke selama channel, oke? Tempatnya isinya kayak apa dari pada bandingan, nanti sampaikan ke kita. Dikawal, Kasman Rapi di Bupati, langsung kita layangkan ke pusat. Gitu, Mas, matur. Pasal 66 semua honorer wajib diselesaikan di tahun 2024 pada Desember 2024. Mas, yang demo ini dari elemen masyarakat, dari elemen profesi apa saja, buruh atau apa? Semuanya ini murid tenaga pendidikan yang dari SD, sekolah dasar itu ada penjaga, operator sekolah, tenaga pustakawan, satpam, juga tukang kebun. Buruh nggak ada mas ya? Juga ada yang dari SMP, karena kita apa itu misinya dan perjuangannya dengan SD, SMP, dan staf korwil.
Ya, kita akan perjuangkan semuanya, Pak. Artinya mereka adalah semua di luar guru semua ya, Mas? Semua di luar guru murni, di luar guru. Loret pegawai tidak tetap kependidikan, FHPTT, yang sejumlah kalau berdasarkan dapodik kita ada 1.298, menyuarakan agar mereka tetap diangkat sebagai P3K, ya seperti itu. Dan saat ini memang kita sudah buka formasi CASN 2024 sejumlah 600 orang yang terdiri dari CPNS sejumlah 240 dan CP3K adalah sejumlah 360 orang. Jadi dari sebagian mereka mungkin sudah mulai bisa mendaftar untuk tahun 2024 ini. Namun demikian, mereka berharap sekali agar 1.298 orang ini bisa diangkat keseluruhan. Sehingga kami tadi bersepakat dengan Ketua Komisi 4 dan OPD terkait serta rekan-rekan FHPTT ini untuk bersurat kepada Kemenpan RB untuk terkait dengan formasi dan peluang yang akan nanti disampaikan. Karena saat ini kita juga masih menunggu tindak lanjut daripada Undang-Undang ASN adalah menunggu PP sebagai tindak lanjutnya. Demikian, terima kasih. Buka formasi supaya bayarnya, tapi kesempatan rumah buka dan bonus. Tidak membuka formasi supaya bayarnya. Posisi yang teguh di bawah pohon-pohon boleh. Asal jangan mengganggu jalan. Jalan juga sekarang juga. Rekan-rekan kami, sahabat-sahabat kami kan lengkap hadir pada hari ini. Matur nuwun sangat pada Pak Kasat Lantas yang tolong dengan kami. Ya, tolong tolong kondisikan kembali ke tempat masing-masing dulu. Kembali ke Selatan Shuttle. Eh, tempatnya isinya kayak apa daripada bandingkan nanti sampaikan ke kita. Dikawal Kasman Pak Bibi Bupati langsung kita layangkan ke pusat. Itu Mas Matur. Jalan ke tepi sebelah timur jalan.